Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tetap semangat dan selalu rajin dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini Ustazah akan memberikan lagi materi tentang pembelajaran Al-Islam. Sekarang Ustazah akan bercerita tentang doa sebelum belajar. Kalau yang kemarin kan doa pembelajaran itu masih yang tentang Hubay bin Adi ya. Sekarang Ustazah akan mengajarkan anak-anak tentang doa belajar. Untuk tugasnya nanti Ustazah akan ceritakan bagaimana caranya. Sebelum Ustazah memberikan tugas, anak-anak harus tahu dulu untuk doa belajarnya. Tapi kayaknya anak-anak udah tahu deh, karena doa yang sebelum belajar ini adalah doa yang suka dibaca oleh anak-anak. Nih, coba Ustazah ingatkan lagi ya, doa sebelum belajarnya nih yang seperti ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman waruzuqni fahman. Nah, itu adalah untuk doa sebelum belajarnya. Nah, adalah ada di halaman 11. Caranya, anak-anak harus memberikan nomor di pinggir kata-katanya. Nih, sebelum anak-anak memberikan nomor, Ustazah akan ngasih susunannya dulu. Nih, coba. Seperti ini caranya ya. Jadi anak-anak, apa yang disebutkan oleh Ustazah, berarti anak-anak harus menuliskan. Kalau kata Ustazah nomor 1, berarti kasih angka 1. Oke? Nih, coba. Yang pertama adalah Raditu billahi robba. Silahkan kasih angka 1. Nah, untuk artinya, ada juga artinya yang barusan, dari kata yang barusan adalah aku rela Allah sebagai Tuhanku. Berarti itu artinya juga ada dikasihnya angka 1. Coba dicari sama anak-anak ya, karena anak-anak aku bisa membaca. Itu adalah untuk nomor satunya. Yang kedua yaitu katanya adalah wabil islami dina, kasih angka 2 di kata yang barusan. Artinya adalah Islam sebagai ambang agamaku. Berarti sama juga di sini juga harus dikasih angka 2. Yang ketiga adalah wabi Muhammadin nabiyya. Nah, ini dikasih angka 3, jangan lupa. Artinya adalah dan Muhammad sebagai nabi. Berarti di kata yang barusan ini dikasih juga angka 3. Nah, kemudian adalah Robbi zidni ilman. Ini berarti harus dikasih angka 4. Artinya adalah ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berarti di sini juga dikasih angka 4. Yang terakhir adalah warzuqni fahman. Ini dikasih angka 5, jangan lupa. Artinya adalah dan berilah kepadaku kefahaman. Berarti yang di arti yang tersebut dikasih angka 5. Oke, itulah tugas dari Ustazah. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dalam pelajaran Al-Islam. Terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.